Datanglah bila engkau menangis. Ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Ya ampun. Gimana? Gila, kenapa lu? Bentar gua vote dulu buat lu deh. Ah, siapa tahu lu jadi Indonesian Odol. Odol, gua kan gak ikut begituan. Tapi kayaknya lu galau banget, Dre. Iya, gua mesti tolak cewek, bro. Wajar aja lu ditolak, lu nganggur. Iya, biar nganggur, tapi kan gua gak kerja, bro. Yang nganggur gak kerja. Lu tahu kan cewek gua cantik banget kemarin. Gua putusin. Lu yang putusin? Si Neneng Pitak. Ya iya, Neneng Pitak. Sehari doang mau dia gue putusin. Kenapa lu putusin? Dia kan cakep banget. Makannya bro, makannya nyeremin. Kemarin gue ke restoran. Gue bilang, lu mau pesen apa? Pesen jus, dia bilang begitu. Jus doang wajar dong. Jus cumi. Lu lagi, mana gue gak serem. Emang ya udahlah, kayaknya emang kisah cinta kita sama cewek-cewek emang susah, Andre. Iya, makanya untuk itu gue bertekad mulai sekarang gue mau cari kerja, bro. Iyalah. Kayaknya lu lihat di kampung ini ada cewek baru, bro. Oh ya? Kembang pasir di sini. Mau dong bawa kucing. Hai. Ini yang gue ceritain, bro. Kembang pasir. Dina. Kok lu udah tahu namanya duluan? Namanya kalau cewek idola di sini mah langsung tahu gua. Oh. Jangan dinosaurus lu. Dina mau kemana nih? Kebetulan saya lagi mau nanya alamat, nyari-nyari alamat. Udah 3 hari 3 malam. Saya muter aja di kampung sini. 3 hari 3 malam? Iya. Boleh saya bantu alamatnya di mana? Coba aku lihat. Ini. Gantung. Lu mau modusin salah. Mau pikir bareng-bareng tangan gua begini. Malah ngeple begini. Oh, kamu nyari alamat ini? Bacaannya apa, bro? Lu kan nganggur karena gak bisa baca. Halo. Halo. Eh, tangan gue dikunyi-kunyi. Kampung Lada RT 10, RW 10. Ini siapanya kamu sih? Saudara sih. Saudara? Saudara kamu? Iya. Yakin? Udah 1 hari gak ketemu. Gak pernah ketemu dia. Saya kangen banget. Tolong satu persatu aja ya. Jangan bareng-bareng. Kata kita mau nyoblos TPS. Dina, kamu gak usah khawatir. Aku akan bantu kamu. Masalah. Kerjain lagi. Ini anak muda yang tidak tahu diuntung kalian ini ya. Setiap ada perempuan di sini digodain. Setiap ada perempuan di sini digodain. Apa RT? Disimpan di mana muka saya? Itu. Kalau kalian seperti ini, jangan mau sama mereka, Bu. Mereka ini zombie semuanya. Saya cuma nanya alamat aja. Nanya alamat, gak digodain? Alamat, nanya alamat kamu ini. Kamu tidak tak, kamu kan kenal saya ini siapa di sini? RT. RT kan, pergi. Ini urusan saya, kalau urusan masalah alamat dan yang lain-lain saya urus. Ya, ya. Ayo, jangan sampai ciut lagi nih kumis saya. Iya, iya, iya. Ya, Dina. Ini dia mau. Ngomongin gua lu. Sini. Sini. Lu mau ditinggalin gitar lu? Enggak. Bawa dong. Itu yang ini, itu. Ini mah bas. Ini bas gimana sih? Makasih, untung ada Pak RT. Sama-sama. Jadi... Mau kemana? Saya mau ke...
Kampung Lada RT 10 RW 10 Desa Cikampret. Iya, kebetulan Kampung Lada di sini sih. Maaf, nggak sengaja. Maaf, nggak sengaja. Boleh saya lihat alamatnya? Boleh. Kayak kucing. Dia sini dulu. Tinggal di mana? Ini kayak gampang. Kucing nempel di tembok. Nanti alamat ini saya antar. Emang bisa baca? Loh, nanti kan saya tanya dulu sama keluarga saya. Langsing banget ya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngomong suka gitu eh. Enggak, saya ini kebetulan lagi sendiri. Ini mohon maaf ya, ini selama saya tugas jadi RT di Kampung Lada ini, ya kok saya baru pertama kali melihat wanita yang begini. Maksud saya begini cantiknya. Begini cantiknya. Saya baru pertama kali kok. Benar saya. Pak RT ini bohong banget deh. Serius. Alah. Benar, serius. Moso, serius. Ya udah. Tolongin saya mau nyari itu ya. Tadi teman saya, saudara. Nanti dulu, nanti saya anterin. Udah Pak RT lama-lama ngomongnya gak karu-karuan deh ngalor ngidul. Ini maaf loh. Pak RT. Enggak, ini saya maaf cuman. Takut kalau lagi. Sini, sebelah sini. Maaf loh, ini saya bukannya ini. Jadi, alamatnya di sebelah sana. Ayo saya anterin. Ayo. Ah, bohong, Deddy punya cewek lagi. Deddy punya cewek lagi, saya bilang lagi sama mama nanti. Lu panggil Deddy. Sutarmu, Deddy dari mana sih? Pak RT ini anaknya kan? Anak dari mana? Muka aja gak mirip anak. Wah, gak di aku, anak ya, sendiri. Ini anak Deddy, Jordan. Aku Jordan, nama lu Sukiat. Iya, Sukiat Jordan. Maaf. Deddy punya cewek lagi. Anak cewek dari mana sih? Itu tadi yang lagi kedeketin tuh kata si om-om tadi. Anak tetang. Ya ampun. Kecil-kecil kok bilangin sama si mama nih, Bang. Kalau Pak RT yang ngakuin anak, saya panggilin istrinya kesini. Ini anak saya. Iya. Poina. Please. Please. Bini gue Reni. Bini Poina. Ya daripada prinsip. Lu pakai nyusulnya. Jangan mau mukanya, Bu. Jangan mau. Bu, ini mau diganti. Istrinya banyak. Ya ampun.